Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi momentum organisasi yang memiliki potensi luar biasa banyaknya, serta syarat dimensi spiritual dan juga kultural. NU kini memasuki usia 100 tahun, tepat satu abad menjadi organisasi yang tertata dan bertahan dengan ratusan juta kader-kader hebatnya. Saya, Najib Abdul Rauf Bahaswan, Direktur Utama PT BHS Tech, mengucapkan selamat satu abad Nahdlatul Ulama, mendikdayakan NU menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru, merawat jagat, membangun peradaban. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini didukung oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jurnal 9 Petang kembali hadir menyapa Anda bersama saya, Oya Bukhari. Dan Sofia Riani yang akan memberikan berita teraktual dan berimbang. Kemudian inilah dia Jurnal 9 Petang selengkapnya. Meski abad kedua Nahdlatul Ulama masih menyisakan beragam tantangan termasuk perekonomian. Namun PBNU memastikan telah memberikan wadah penguatan perekonomian bagi warga NU. Di antaranya dengan literasi finansial serta membentuk badan usaha milik NU atau BUMNU. Satu abad Nahdlatul Ulama, diakui Putri Gus Dur, Yeni Wahid, masih memiliki berbagai macam tantangan termasuk dalam sisi pendidikan dan perekonomian. Perempuan yang juga sebagai salah satu ketua PBNU ini telah menyiapkan berbagai macam wadah untuk penguat ekonomi warga NU. Pasalnya NU saat ini juga harus mampu menjawab tantangan, termasuk terkait kebutuhan pekerja di bidang digital dan teknologi, sehingga warga NU memiliki kemampuan yang sesuai dengan tantangan zaman. Nahdlatul Ulama juga berkomitmen untuk memfasilitasi anak muda dengan pertumbuhan startup baru di lingkungan NU, sehingga talenta yang dimiliki NU dapat terserap secara maksimal. Tak hanya itu, NU juga melakukan pelatihan untuk 1 juta perempuan terkait literasi finansial di berbagai daerah. Sehingga semakin banyak perempuan warga NU yang mampu melakukan manajemen keuangan dengan baik. Satu abad ini masih banyak tantangan yang harus kita hadapi ya, terutama dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Nah, tentu sekarang tantangannya sudah berbeda. Sekarang kita butuh lebih banyak lagi pekerja di bidang digital misalnya. Kita lebih banyak lagi butuh orang-orang yang mempunyai skill finansial misalnya. Yang ingin kita lakukan, ya sekarang sudah mulai digulirkan, NU memasuki abad kedua ini, berbagai macam program yang memang untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan itu. Misalnya kita menggulirkan NU Tech. Ini untuk memfasilitasi anak-anak muda NU yang untuk bergerak di bidang teknologi. Yeni Wahid menambahkan, jika PBNU juga membentuk wadah dalam penguatan ekonomi yang berupa badan usaha milik NU atau BUMNU yang bisa memfasilitasi beragam transaksi barang dan jasa. Meski tak sebesar BUMN, namun Yeni yang juga pemimpin BUMNU optimis jika badan usaha ini dapat menjadi wadah yang tepat bagi tantangan perekonomian Nahdlatul Ulama ke depan. Dari Surabaya, Ali Husnan melaporkan. Kiprah Nahdlatul Ulama di abad ke-1 telah mampu memperbaiki mutu pendidikan, terbukti banyaknya perguruan tinggi NU di Indonesia. Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya misalnya memiliki berbagai pencapaian termasuk program studi unggul serta kontribusi penelitian pada dunia akademis. Peran NU selain di bidang sosial keagamaan juga tak bisa dilepaskan dari peran pendidikan. Di abad ke-1, kiprah Nahdlatul Ulama dalam pendidikan tinggi tergambarkan jelas pada Universitas Nahdlatul Ulama yang berdiri di berbagai wilayah di Indonesia.
Salah satunya Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya atau UNUSA. Ketua Lembaga Perguruan Tinggi PWNU Jawa Timur, Profesor Ahmad Jazidi menjelaskan, perguruan tinggi NU di seluruh wilayah Indonesia bekerja keras dalam pengelolaan, terutama pada perbaikan mutu pendidikan. Menurutnya, kualitas pendidikan harus menjadi fokus utama agar mampu meyakinkan kepada masyarakat dalam mengemban amanah di bidang pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan akan membawa banyak rentetan perbaikan, termasuk kualitas SDM hingga penelitian serta proses belajar mengajar. Rektor UNUSA ini juga menyebut dalam pendidikan tinggi NU, semua mahasiswa juga diberikan materi aswaja atau Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdiyah sebagai ideologi dasar dari Nahdlatul Ulama. UNUSA mengemban satu amanah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa NU juga bisa mengelola pendidikan, khususnya pendidikan ini. Anda bisa lihat apa terjadi di UNUSA. Kita bekerja keras, berusaha untuk menunjukkan kepada masyarakat, membuktikan bahwa kami adalah perguruan tinggi yang dipercaya oleh masyarakat. Perguruan tinggi yang dikelola dengan mutu yang terbaik. Anda bisa lihat prodi-prodi yang ada di UNUSA. Keseriusan Nahdlatul Ulama saat ini dalam bidang pendidikan tinggi terus dibuktikan, seperti UNUSA yang telah mampu memiliki berbagai pencapaian, termasuk program studi unggul, serta kontribusi penelitian pada dunia akademis, hingga pengabdian masyarakat di daerah pelosok. Dari Surabaya, Ali Husnan melaporkan. Dan pemirsa, informasi seputar Harlah Satu Abad NU akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Jurnal 9 Petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pimpinan dan seluruh sivitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya UNUSA mengucapkan selamat satu abad Jamiah Nahdlatul Ulama, mendekdayakan Nahdlatul Ulama, menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru. Bersama ulama UNUSA merawat jaga membangun peradaban. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersarung Mangga. Atlas Super Premium. Super warnanya. Super tenunannya. Super nyamannya.
Inspiring the World by BHS Tech. Bersarung Mangga. Bersarung Mangga. Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Perpaduan keterampilan warisan seni yang memukau dan teknik desain modern. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Ya ampun, Han. Ini Bersarung Mangga. Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Perpaduan keterampilan warisan seni yang memukau dan teknik desain modern. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Berani. Saat kita hanya memikirkan kerja, ingatlah ada orang-orang yang hanya memikirkan kita.
Mari kita memberikan kejutan terbaik kepada orang yang kita cintai di momen yang spesial ini. Persembahan dari BHS by BHS Tax. Berani. Bangga bersarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga bersarung mangga. Kitab Irsyadusari, kumpulan kitab karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kitab ini elegance with every step. Detailed craftsmanship. Original and unique. BHS Sarum, created with excellence. The treasure of Indonesia. BHS, the crowning jewel of craftsmanship by BHS Tax. Karena Tuhan dalam pandangan kitab suci, pandangan Al-Quran, pandangan para nabi-nabi itu Tuhan yang terlibat di dalam kehidupan manusia. La ta'khudhuhu sinatun, itu dalam ayat kursi, Tuhan yang tidak mungkin ngantuk. Itu bukan Tuhan yang ongkang-ongkang di langit seperti bos besar duduk di singgasana. Itu Tuhan para kaum naturalis ya, atau deis abad 18 di Eropa seperti itu. Siapa wonge sing ngerti awake yo ngerti pangerane kunci niku. Didik dadem babakan ilmu.